Hai semuanya, selamat datang di channel kita kembali. Inilah dia seputar deretan 9 artis yang muslim berani tampil berhijab. Namun, sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Jika artis muslim yang berhijrah dan mengenakan hijab adalah hal biasa, ada juga yang membuat salut adalah banyak artis non-muslim yang turut mengenakan hijab. Tak hanya karena tuntunan syuting dan pemotretan, ada pula beberapa artis yang non-muslim yang mengenakan hijab karena ingin menghormati umat muslim. Penasaran siapa saja mereka? Yang pertama, Amanda Manopo. Amanda Manopo juga menjadi salah satu artis non-muslim tampil berhijab di bulan Ramadan ini. Dia mendapatkan pujian cantik pakai hijab oleh netizen. Penampilan Amanda Manopo dengan hijab terlihat ketika menjalani pemotretan dengan mengenakan busana muslim. Bintang sinetron Ikatan Cinta tersebut mengenakan busana warna kuning dipadu dengan hijab warna nude. Amanda terlihat sangat anggun dengan riasan yang tidak terlalu mencolok. Amanda terlihat tersenyum dalam foto yang diunggah di Instagram. Dan yang kedua, Debbie Sinta. Debbie Sinta juga salah satu artis non-muslim tampil berhijab karena suatu peran. Penampilannya di dunia terbalik membuat penggemar sinetron tersebut sempat mengira dia adalah seorang muslim. Akan tetapi, kenyataannya tidak demikian. Debbie menjalankan peran profesionalnya sebagai salah satu muslim di sinetron dunia terbalik tersebut. Dan yang ketiga, Celine Evangelista. Celine Evangelista sebagai artis non-muslim tampil berhijab menarik perhatian media. Pesona artis Celine Evangelista pun membuat warganet berharap dia lekas menjadi mualaf. Istri dari aktor Stephen William ini mengunggah foto di Instagram ketika ia mengenakan baju gamis warna pink. Penampilan itu langsung banjir komentar di Instagramnya. Dan yang keempat, Nashila Mirdad. Dalam perannya di sinetron Orang Ketiga, Nashila Mirdad pun tampak cantik dengan menggunakan kerudung dan kaftan putih ini. Dan yang kelima, Natasha Wilona. Natasha Wilona pernah totalitas menjadi artis non-muslim tampil berhijab dalam sinetron yang dibintanginya. Sebagai bintang sinetron, Natasha Wilona ditunjuk untuk memerankan tokoh beragama Islam. Misalnya ketika berperan sebagai Reva dalam sinetron Anak Jalanan yang memiliki karakter sebagai perempuan muslimah yang baik hati. Dan yang keenam, Shandy Aulia. Selanjutnya ada Shandy Aulia. Sebagai artis non-muslim tampil berhijab, Shandy sendiri lahir dalam keluarga yang mana orang tuanya memeluk agama yang berbeda. Ibunya seorang Kristen dan ayahnya seorang Muslim, jadi ada dua budaya agama yang mengalir dalam kehidupan Shandy. Suatu kali, Shandy pernah tampil berhijab dan mengunggah penampilan tersebut ke media sosialnya. Ia mengenakannya ketika menghadiri acara buka bersama keluarga besarnya. Shandy mengejutkan ayahnya yang tentu saja mengetahui kalau Shandy memilih menganut Kristen, sama dengan ibunya. Dan yang ketujuh, Ranti Maria. Ranti Maria sempat dikira mualaf karena pernah memakai hijab. Ia pun menjadi salah satu artis non-muslim tampil berhijab karena suatu peran. Sama seperti Natasha Wilona, Ranti Maria mengunggah foto menggunakan hijab di akun Instagramnya dan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk umat muslim. Dan yang kedelapan, Felicia Angelista. Tidak hanya Debbie, ada satu lagi aktris non-muslim yang memakai hijab dalam sinetron dunia terbalik adalah Felicia Angelista yang berperan sebagai Tuti dalam sinetron tersebut. Dan yang kesembilan, Aurelie Moremans. Walaupun non-muslim, Aurelie tetap tampil mengenakan hijab demi perannya di film Gelas-Gelas Kaca. Dalam film ini, dirinya berperan sebagai wanita muslim bernama Amelia. Baiklah, sekian video kita hari ini tentang 9 artis non-muslim berani tampil berhijab. Semoga videonya bermanfaat ya guys. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta pencet tombol lonceng notifikasinya, biar kalian tahu kita selalu update.